Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat adenium yang di video sebelumnya saya semai, sekarang sudah tumbuh. Hasilnya ini masih menggunakan media pasir. Ketika usia 5 hari waktu itu saya pindah di media yang lebih besar itu karena itu kecil, tapi tetap dengan pasir ya. Sekarang saya mau pindah adenium ini karena saya rasa pertumbuhannya sangat lambat, jadi saya ingin memindahnya dengan media tanah dicampur sedikit pasir untuk mempercepat pertumbuhan. Untuk medianya saya sudah siapkan ini tanah dan pasir malang, serta pot yang sudah saya alasi dengan styrofoam ya. Pasir itu gunanya agar tidak terlalu lembab gitu ya, karena adenium akan busuk kalau medianya terlalu lembab. Jadi untuk mengurangi kelembaban media tanam, saya mencampurnya dengan pasir. Untuk perbandingannya saya menggunakan 2:1. Oke, saya akan mulainya dengan menyampurkannya. Nanti karena ini ya keterbatasan, saya menggunakan tangan ya, tidak pakai tripod. Jadi saya akan tunjukkan nanti kalau sudah jadi saya campurkan. Oke ya, ini yang nanti saya akan tanam di media yang sudah saya siapkan ya. Ini medianya, nanti saya akan menanamnya. Ya, ini akhirnya yang sudah jadi, sudah saya tanam ya. Ya, untuk kenapa saya pindah itu karena dengan menggunakan pasir itu pertumbuhannya lambat ya. Jadi untuk memberikan nutrisi yang lebih pada tanaman, saya menggunakan tanah campur pasir. Dan tadi sedikit lupa di awal bahwa tanahnya sudah saya campuri dengan pupuk kandang, jadi itu perbandingannya 2:1:1. Dengan harapan bahwa pertumbuhan dari adenium ini lebih cepat dan akarnya juga banyak, tadi terlihat kecil-kecil dan sedikit ya. Mungkin itu dulu vlog dari saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.